Bencana banjir dan longsor terjadi di beberapa titik wilayah Bogor bagian barat di antara jalan poros alternatif penghubung Lewiliang dan Sukabumi. 17 titik jalan di wilayah Cianten yang tertimbun material tanah, dampaknya tidak sedikit perjalanan masyarakat terhambat. Untung saja PT Star Energi sigap menerjunkan dua alat berat jenis backhoe dan loader, membantu menormalisasi jalan putus tertutup material tersebut. Proses evakuasi material longsor dilakukan secara bertahap. Berkat kerja keras alat berat dari Star Energi, kini beberapa kampung sudah terhubung. Dari Kampung Cianten Herang, Kampung Pangkalan Limus, Kampung Cirohani, Kampung Setu, Kampung Babakan Pasang serta Kampung Sarkawi, dan ini ucapan terima kasih dari sopir truk yang mengangkut pakan ternak, menurutnya sudah dua hari terjebak ini katanya. Saya dari Depok mengucapkan terima kasih atas dari PT Energi, banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Mobil terjebak ya? Mobil yang terjebak di bawah. Oke, terima kasih.